Bus Mira ini ringsek setelah bertabrakan dengan truk tangki di jalan raya Desa Ngemplak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibat benturan, sopir bus terjepit di badan bus. Upaya evakuasi sopir bus berlangsung dramatis. Setelah satu jam, sopir bus akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke RSUD Jombang. Penumpangnya sedikit. Sedikit ya? Terus kata penumpangnya itu, sopir dari sana itu udah telepon terus. Kayaknya mau ambil penumpang di Kertosono sih. Itu, ditelepon temannya itu. Jadi dia itu istilahnya gimana ya? Istilahnya itu mempercepat. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang terjadi di TKP akibat badan truk dan bus melintang menutup sebagian akses jalan.